knalpotnya tinggi guys untuk bagian belakangnya, jadi aman ya dari gasruk-gasruk. Pakai knalpot nih, double muffler. Hari ini pemasangan body kit ya untuk update-nya. Oke guys, selamat datang di channel Panlala. Nah, di video kali ini kita bakal review satu unit tahun 2015. Ini pesanannya Mas Inung ya, Mas Inung sama customer-nya. Oke, kita langsung lihat bagian depannya. Oke guys, jadi ini dia untuk bagian depannya. Unitnya seperti ini. Sudah pakai body kit model TRD ya untuk bagian depannya. Terus juga di sini dudukan plat nomor sudah terpasang. Ada lampunya juga ini LED. Terus di sini sudah pakai grill karbon ya. Memang agak belang ini. Yang atas warnanya karbon hitam keabu-abuan, bawahnya hitam kuning. Gitu ya guys. Terus juga headlampnya di sini sudah pakai yang custom ya. Customnya seperti ini modelnya. Ada emblemnya juga di samping-sampingnya kiri kanan. Oke, seperti itu. Terus juga listnya modelnya seperti ini ya. Gitu. Dan juga di sini sudah pakai fog lamp yang LED guys. Gitu ya. Sudah pakai fog lamp LED kiri kanan. Oke, terus juga kaca film enggak lupa. Di sini pakai model yang 3M. Gitu ya. Oke, untuk bagian depan itu seperti ini, lanjut kita ke bagian sampingnya. Nah, untuk bagian sampingnya seperti ini ya. Sama bagian depan ini sudah pakai body kit. Body kit ini sepasang ya, depan belakang terus sampingnya juga. Nah, cuman di sampingnya ini dia pakai model TRD yang lama. Gitu ya. Model TRD seperti ini. Terus juga sudah pakai talang air yang slim. Anivios ada logonya juga. Terus nah, ini mantep nih guys. Untuk apa? Retractable mirrornya di sini sudah pakai cover spion. Cover spionnya karbon juga, terus juga handle pintunya juga sudah karbon ya guys. Gitu. Kita coba operasiin kali ya. Nah, gitu ya. Oke, kita tutup lagi. Untuk velg di sini pakai yang Akera, ini ban baru ya. Velgnya second sepertinya. Terus juga ini ring 17 guys untuk velgnya. Mereknya apa ini? Racing Development TRD. Model seperti ini ya velgnya ya. Gitu, terus juga ini masih ada lampu sennya. Oke, kita bagian belakang ya. Oke guys, jadi ini dia untuk bagian belakangnya. Sudah pakai body kit TRD model Malaysia ya, yang seperti ini. Keenakan pakai body kit TRD ini, dia tinggi guys untuk bagian belakangnya, jadi aman ya dari gasruk-gasruk. Terus juga di sini sudah pakai knalpot nih, double muffler. Modelnya agak nyamping gitu, dia lonjong ya. Kiri kanan sudah dua, terus juga sudah pakai spoiler gawang. Di sini nggak terlalu tinggi sih untuk gawangnya. Ada sayapnya juga, sama ada grill yang karbon juga sepasang dengan yang depan ya. Gitu. Dudukan plat nomor juga sudah terpasang di sini, yang ada lampunya, ada LED-nya, sama ada kamera mundur guys. Gitu. Terus juga tahun 2015 itu sudah pakai defogger ya. Sama di sini nih, ada sensor parkirnya guys. Oke, untuk bagian belakang seperti itu. Kita lanjut ke bagian dalam ya.
Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini, keren banget ya. Sudah pakai double din 10 inch, ini Android ya. Kita nyalain guys, biar enak. Terus juga audionya sudah three-way guys, ini mantap. Sama sound di pintunya sudah ganti yang merek Venom ya, merek Venom. Terus juga ada list karbonnya ya di sini, senada dengan grill depan sama tadi handle pintunya gitu. Nah, kalau Android sini enak guys, seperti biasa bisa buka YouTube, Spotify, Maps dan lain-lain. Nanti untuk konektivitasnya bisa lanjut langsung disambungin ke hotspot guys. Terus juga ini sudah terintegritas dengan kamera mundur gitu ya. Untuk bagian depan seperti ini, terus juga joknya sudah di backlit di sini, perpaduan warna hitam, terus juga ada list karbonnya sama list warna kuning dengan dibalut jahitan warna kuning guys gitu. Untuk setirnya standar aja, sama ini juga sudah di backlit juga sarung postnellingnya. Untuk bagian belakang kita lihat ya. Ya, ini dia untuk bagian belakangnya guys. Agak penuh karena masih belum selesai pengupdatean. Nah, di sini ada kardus. Ini untuk speaker pintu ya, pakai Venom. Gitu. Oke, kita lihat untuk jok belakangnya seperti ini ya. Motifnya sama saja dengan yang bagian depan. Perpaduan hitam sama karbon di listnya, sama ada jahitan kuningnya. Gitu. Oke, untuk bagian dalam segini aja. Untuk unit ini update-nya seperti ini. Oke, mumpung kita lagi ada di Kenjeran, kita lihat-lihat yuk stok yang sedang di update-nya seperti apa gitu ya. Sini Mas Dwi. Kita lihat di sini ada pesanannya Mas Raffi, di sini ada warna hijau. Update-nya juga full upgrade di sini ya. Kita intip aja sekilas ya guys ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke pesanan Mas Dwi ya. Di sini ada dua unit pesanannya Mas Dwi. Dua-duanya warna merah candy ya Mas ya. Satu Red Mika. Oh iya, siap-siap. Nah, iki Project VL, Pak Yayat. Gimana Pak? Banyak orderan Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pesanan siapa Pak? Ini pesanan dari Mas Raffi. Mas Raffi, siap. Mantap. Ini lagi progres, sudah hampir jadi. Lagi dipasang power window-nya ya, power window, terus juga velg OM Honda Jazz juga sudah terpasang di sini. Nah, di sini ya. Untuk mobilnya pesanan Mas Dwi. Ini dari mana Mas pesanannya? Sumbawa. Atas nama siapa nih? Pak Hendri ya. Siap. Sepertinya ini udah pakai peredam ya? Mantap. Ini peredamnya sudah terpasang ya untuk bagian pintunya. Untuk progresnya seperti ini, double dinnya, double din apa? Lampunya lagi diproses ya Mas ya. Gitu. Ini body kit ya ta? Iya. Mantap. Oke, terus juga hari ini pemasangan body kit ya untuk update-nya. Terus di sini spion sudah retract, terus dibalut dengan karbon ya, cover karbon. Kita intip interiornya ya. Mantap guys. Nah, interiornya seperti ini, sudah pakai backlit jok juga, perpaduan warna hitam sama karbon. Terus double din 10 inch juga sudah terpasang, power window, terus grill chrome-nya juga sudah. Steer-nya juga sudah di custom ya Mas ya. Gitu. Rencana minggu depan ini selesai, minggu besok. Siap. Kita lanjut lihat ke depannya ya. Di sini warna merah juga. Ini juga joknya lagi di backlit sepertinya. Joknya masih di backlit, terus juga cat interior sepertinya, roof panel juga sudah terpasang. Di sini pakai double din 7 inch Android merek Sansui. Gitu ya. Oke, ini juga jadi minggu depan ya Mas ya. Ditunggu aja untuk full reviewnya untuk dua unit ini di channel Panala. Oke, segitu aja ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam Vios Limo guys.